sih, lebih worth it. Guys, game ketiga guys. Lah ini Valentin emang enggak ini Gus, enggak apa lah. Enggak sayang dilepas. Enggak tahu. Akai, ada dua Akai, Bro. Lumayan sulit sih ya dilepas kayak gini ya guys ya. Fight Turtle bisa tercover juga sama Valentin. Iya kayaknya. Oke, enggak main bro ini. Karena enggak worth it sih orang dia berakai. Kalau Derek diambil berarti Pakito jungler akainya Romer. Tapi kayaknya kalau misalnya tren positifnya sih tadi dengan Akai dia masih PD. Tadi game sebelumnya Valentin kan yang diambil kan. Valentin tadi EVOS kan game sebelumnya. Kemungkinan diambil itu iya. Susah sih. Susah sih coy ini iya. Kasih Valentin gini guys ya. Iya ya, sebelumnya Valentin EVOS. Ini tinggal gimana. Gak main bro Akai. Menangin lininya ya sama Esmeralda. Atau mungkin Cecilion yang pindah tangan ke EVOS. Cecil. Lihat potensi lead game kayak Beatrix dan juga Esmeralda. Gak menutup kemungkinan mereka Akai juga bisa Dreams. Oh. Bisa juga sih. Cecilion ya. Iya. Pendragon. Apa nih dia guys? Uranus. Dia pakai Thor. Nggak tahu sih itu apa Akainya. Soalnya dia pindah. Ya mungkin aja gitu. Udah kali tarom ya. Soalnya Akainya nggak ini kan. Nggak tahu sih ini draftnya fleksibel banget sih guys. Soalnya Brody ya. Bangsat mau Johnson Kadita ini Evos. Akainya taruh di XP lane, lu jadi tai co sama lawan Esme. Akainya jungler, kitonya XP. Oh, Johnson Kadita ini. Johnson Kadita ya, masih ada Franky lu. Ini kayak Franky nih guys sih. Onyx Franky nih. Wah, Digi. Digi co. Wah, Baxia bro. Baxia hyper kah? Baxia yang nanti akan digunakan oleh Yoi. Tapi win rate-nya Baxia 14% ya. Kecil ya. 7 kali pakai 14%. Berarti kemungkinan menang itu cuma 6 kali. Johnson, Gaski, Johnson enggak sih? Di sini kita lihat api sudah menggigit-gigit rahangnya ya, guys ya. Si Yurino kemana Yurino? Mana apa? Nah. Ada dia. Record. Johnson. Lagi. Kelamun jorok. Ayo, Romer bisa mid lane bisa. Iya. Coba. Kalau mau Romernya ke drip juga bisa karena dia kan user Akai. Iya sih. Fleksibelnya luar biasa ya. Oke. Jatuh kemana? Coaches memutuskan. Karena ada Digi. Tapi kapan nih dia? Agak ngeberantakin ya semuanya. Xavier coy. Tuh. Xavier. Berarti iya, Kadita Rom. Kadita Rom. Akai jungler langsung berubah plan yang langsung berubah. Tunggu, Akai itu enggak bisa di cancel lagi kan sekarang kan Gus? Mereka punya Digi. Apanya? Ultinya. Di cancel siapa? Ya kalau misalnya di knock up kan dulu kan bisa di cancel. Oke guys, match ketiga. Oh, bisa. Di sini pakai Kadita ya EVOS ya. Kayaknya enggak tumbang. Kayak pakai tadi bisa nahan depan, Brody-nya bisa free lagi, Clover bisa free kayak ya kita lihat guys ya ini ya, draft picknya tadi udah semua udah kita lihat ya. Paling sayang sih sebenarnya Akai Valentin itu loh, itu sih sayang banget sih guys. Jadi ini menurut kalian draftnya menang mana? Siapa? Valentin terlalu tai. Gue kayak kiri deh si Onyx. Onyx Digi ya, ada Digi lagi ya, kayaknya kesian banget. Wow, ini Kairi dengan Baxia 14%. Ya. Memang win rate yang kecil banget sih. Tapi memang mungkin ini kebutuhan tim ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat sini. Susujin. Akai. Kairi pakai Baxia, Dreams pakai. Sama aja job desknya sama itu. Dua ini sama kayak Baxia sama Akai ini gameplay kurang lebih sama. Cuman kayak landing pass-nya ini loh, landing pass-nya yang menang sih Clover pasti menang kan? Pasti Brody. Pasti menang ya.
habis bantu ini Kiboy pasti okay. Giliran. Oke. Okay. Dreams harus Dreams harus berani trade darah sih. Dia harus berani sih. Oke, okay, nice, dapat susu chip. Wah, bisa di... tiga orang sudah. Wih, tiga cok. Gile. Cakep, mati. Emang mati. harus berani gitu guys. Wah, mati. Gila. Bos nampaknya di sini. Early game-nya bagus banget sih. Langsung press tuh, invade jungle-nya tuh. Bot lane-nya kesiksa lagi. 8 detik bisa fight ini level 4 nih. Yah. Wah, itu harusnya level 4 tuh, bro. Diambil. Bisa fight ini? Bisa fight di yakin sama fansnya, pos cok kena mental gak unik ya? Apa? Ayo lu jungle diambil. Tapi pri... suara fansnya kenceng banget. Turtle-nya gimana ya? Pasti Akai lah. Lama Akai sih. Udah pakai retri. Enggak, dia pasti pas nge-delay. Jadi nge-delay itu kan. Oh ya pas. Pas udah muter. Dream sama. Gue kira tadi dia takut gitu loh. Dreamsnya. Enak thread sesuatu Kadita tuh enak banget guys. Mah okay. Godiva gitu. Turtle kan diambil oleh Evos. Wah digas nih. Gimana Gus? Kuat Gus. Kuat ya Gus Evos ini. Ya lagi disiplin lah. Nggak ada Dreams. Wih, nggak bisa. Oh. Harus berubah dia, dulu dia ya. Drian. Lewat sana, cok. Tahu ada. Nah, tadi apa? Mikirnya kan ada ulti Akai dia. Ya. Ada ulti Akai kan. Meskipun dia adalah roamer. Udah mati dua, cok, Valentine-nya. Gimana nih Drian? Itu nggak tahu karena kebetulan namanya kayak anak gua ya, gua dukung sih. Oke, susu Jin pintar. Udah beda 1300, ini batal early loh. Iya nah, memang asal brodinya nggak kita aja menang nih. Sebenarnya sih kalau dibilang early game sih harusnya menang. Tadi dapat momen itu loh, Kadita itu. Nah ini bahaya nih, susu Jin ya gini. Early game sih 50-50. Sebenarnya karena dapat momen aja tuh Dreams. Dari Onyx mereka sudah siap. Valentine bro di mid sama Baxiake imbang. Aduh, enggak tahu sih mid game sih gua. Sedih sih ya. Dreams-nya dapat terus, cok. Gila. Tapi itu habis langsung flicker, cok. Salah hitung deh. Ih, itu banyak buang. Enggak nyantol stack-nya tadi. Banyak buang itu ya, guys ya. Kalian ya sih dia buang flicker. Ayo, enggak sendirian dapat ya tuh. Dapat. Gila retrinya sih. Gila, bukan retri crispy ya guys ya. Akhirnya. Game 1 pur doang ini. Nah, bukan retrinya. Game 1 tadi tuh itu dia enggak kebiasa Gus masih tegang. Ya siapa? Itu masih apa? Penyesuaian panggung. Aki belum panas Aki. Langsung Akai turtle. Dapat nih. Oh, itu 7 sis coy itu, Brody. Ini ya. Evan sis dia. Ulti. Dah. Nah. Aduh, tapi di ulti sama Drian, Jo. Kamu lihat Valentin ini ya. Ya itu, beradu main gasing aja di situ, bro. Oh, lihat Dreams, lihat mapnya Dreams. Cakep banget anjing. Ada Petri. Ya? Sabar dong. Ya, mati dong Dream, mati dong. Enggak bakal buru gitu, sabar dong. Dia enggak tahu tadi. Aduh, dia harusnya sabar sih, sumpah. Sabar ya. Dia harus sabar sih. Dia udah dapat banget itu tadi. Bagus banget itu. Tinggal nungguin sih. Itu mundur kan cuy. Ya paling ya tapi ya buang flicker lah gitu loh si. Oke. Jadi agak agresif. Aduh, ini harus ulti habis. Ulti bis. Ulti ngapain juga, Yur? Buat enggak bisa buat harus stuck dia. Gila 4 orang loh. Kok malah towernya habis yang pengen dibuat ya? Loh, Hero Tae ini. Metric ya. Apa cok bisa kayak gitu? Ya ini loh, ini snipernya ini loh. Kampret ya, ambil lagi. Gampang. Dapat ya atas nih? Enggak sih. Udah jangan ke Esme, jangan coba-coba ke Esme. Udah cakep tadi ke Metric terus. Iya. Kalau gak tau dia aja gak apa-apa. Dapet loh. Nice. Dapet. Thread. Dapet loh.
Tsutsujinya masih menang level loh. Menang 9-8. Ya sama mereka sama berdua nanti ujung-ujungnya juga pasif juga sih guys ujungnya. Jadi bisa aja sebenarnya heavy sakit ya Baxi ke jungle ya. Mereka bisa ngelepas iya. Yang mana dulu. Momennya kayak tadi sih kalau mau retri dia. Wah, retrinya supaya dari Kairi bisa luas sama retribution ke arah fight rate, fight turtle. Bakal jauh lebih pasti dikontrol sih sama si ini Kak Onyx. Wih, Kairi langsung kontrol ini loh, turtle loh. Di area atas. Jadi kemungkinan oh, sakit banget sih. Baxia ke turtle ya kenapa ya? Turtle. Baxia sakit banget loh. Dan Rian kali ini wah, gila. Jadi terjapu Albert, cok. Mati dong dia. Ada ulti Kiboy. Masih ada ulti. Bisa menang nih. Bisa menang nih. Habis dapat bawah. Butsnya ditungguin, coy. Tadi punya satu downing light mungkin beda cerita dan bisa aja menang. Wah, ini jangan coba-coba buat burst esme aja. Jangan coba-coba buat burst esme. Coba lihat belakang, Pendragon harus lari antara tower 1 dan tower 2, dia udah berlakon rotasi, cok. Terlalu standar. Ini cakep nih, Valennya mati lagi. Drian! Oke. Kenapa Drian ini ya, cok ya? Lalu 3-0. Kayak tadi kelihatan gak sih di map itu, Gus? Harusnya? Iya, di map kita kelihatan. Iya. Ya map kita kan terang semua setan. Ini yang mungkin ya. Gak masalah berani banget, cok. Gelap itu. Lebih besar. Karena masalahnya gak nyampe visionnya. Masuk sampai ke area jungle. Harusnya enggak. Wah, tasnya aja. Ih gila, tas sih. Betul. Seri ya dia mainnya. Tasnya. Player konsisten. Kali ini udah mendapatkan 2 point kill. Sedangkan Dokria 3-0 bukan. Dia bisa agresif juga loh tasnya. Iya, dia. Dia bisa agresif, bisa di save player anjing, cok. Tahu dia tahu limit hero sih, itu sih kelebihannya. Dulu datanya dia bisa main hero banci gini nih, tembak dari jauh. Jalan main lane. Bisa barbar tadi barbar juga Valennya kan? Tapi memang karena dari tim head to head juga ya, kita udah ngeliat Evo saja mereka memang mainnya lebih objektif. Wih, mapnya dekat banget, coy. Jauhin dikit, cok. Dreams dapat boost lagi tuh bro, cuman musuhnya di atas. Jadi ini cuma ngandelin time journey banget. Ah, mau mid kah? Bantu mid. Wah, bahaya nih dia pukul ini kedengaran kan suaranya kan? Kedengaran loh suaranya kalau ini. Tapi enggak, tapi dia enggak sedetail itu kayak. Mungkin dari seorang Tsutsujin lebih. Tapi Tsutsujin bagus sih, dan sebenarnya jungle-junglenya berani kalau dia ngambil. Ini beda dua level doang ya, rada parah. Ya, itu masih satu. Dia masih itu kayaknya tadi. Naur sih gitu. Mati lu diginya lu. Kenapa itu, cok? Di sambung sama tas. Tasnya sambung juga. Diginya 0-1-0. Baru mati sekali. Gitu Tsutsujin. Nah, akhirnya Yur. Dia mendengar lu, Yur. Kairinya oleng ya? Kairinya gak ada yang Kai. Nice! Gila. Tadi Kairi cabut ya? Udah kena mental anjing diteriakin Evos Forms Kairi. Diteriakin emang. Trian 0-4-0, cok. Teriakin itu sama Evos Forms. Yang dekat sama dia ada Boots sana. Ayo, Kiboy masukin ya. Ke dalam rumputan tapi Kiboy. Sudah mulai kelihatan dari itu dia. Aduh. Enggak mau dikeluarin. Harusnya trigger aja sih Athena dulu. Iya, Athena. Ini nanti ultinya muter lagi kok. Waktu ular datang. Cukup mau tapi meskipun ini apis, bapis. Posisinya ini Lord masih cukup jauh di area atas. Iya. Jadi masih bisa menunggu momentum lagi ketika Rogue Wave nanti bisa diaktifkan. Yes. Drian sih lagi sial banget, lagi bad perform ini. Yang sedang diatur oleh EVOS Legends biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga. Tadi game sebelumnya pakai apa deh? Ini minionnya udah mulai masuk, super minion. Parsia. Parsia, biji lu Parsia. Apa ini pakai apa ya? Gak perlu sampai ikut join team fight. Apa sih gue lu? Kikilion coy, Kikilion. Iya, Cecil. Wah, bisa N nih. Tapi bohong. Enggak bisa lah, masih ada ini, cok. Bom ini. Bitrik ini terlalu kuat high ground-nya, curang loh. Ibarat dia nge-push enak, nge-defend enak. Bitrik ya? Iya. Dari
Betrik rada curang, iya. Curang kayak gitu. Kita cuma 5.000. Susu Jin 7.500. Satu banding satu setengah. Si cewek lebih kaya dari Apis, lu bahaya ini game, cok. Ah. Oh iya kaya, cok. Kaya si cewek lu. Emang bagus ya pakai sprint, cok, ini apa? Twiman nih. Ya, hero-hero kayak gini kayak bagus sih. Pak Kuiman menurut gua bagusan flicker, ngagetin. Iya, hero-hero kayak gini kayak sprint bagus sih, ya. Kontol. Aneh banget jadi orang. Emang iya, coy. Hero-hero begini sprint bagus. Enggak, lu tuh kayak mau bully gua gitu loh. Aduh. Lu nge-force 20 detik, Lord. Jangan blunder. Jangan sampai tiba-tiba di ulti Trian. Oh, bet. Susah di Beatrix sih kayaknya. Tapi duitnya udah beda jauh sih. Ini bet Lord di Lord aja. Lordnya buat fake. Kalau Dreamnya enggak kelihatan dari arah minimap. Beatrix sakit lagi, duitnya ketumpuk di Beatrix, cok. Dionic bahaya juga nih. Dari Pendragon sama Dreams yang cukup jauh dari area Lord sepertinya dikasih red buff lagi, anjir lah. Siapa? Dia mau cover, mampus, sakit banget. Oh, buset. Belum mati nah ya? Mati gak ini? SB? Enggak kali liat Dreams sama Pendragon flank bareng. Oi. Ini lo bahaya ini. Aduh. Ya kan? Didorong Susu Jin ya. Fucker. Wah, gila. Wah. Wah, oh, GG coy ini. Menang Evos nih. GG. Bisa end mid. Iya, gini. Bisa. Kan ada. Kejar terus diginya. Wah, GG nih. Kairi Indomaret, rasakan Kairi. Padahal udah bagus banget ini sama Kiboy tadi ultinya ya. N gak muncul, creepnya belum muncul. GG. And please. Udah oke, GG effort. Gua kira 2-0 ya, dibantai. Rupanya 2-1 loh, guys. Gila, Bion yang cemberut akhirnya jadi tertawa, coy. Anjas. Gila. Fix. Drian camat. Ya kayak rada kurang sih dia main. Jagoan Sans. Gua mah apa adanya, guys, kalau tim lain berani komplain gua. Sans. Ngeri. Sans ya, lebih. Ini masa kalah sih Dria sama mid laner baru, abal-abal tas kan? Iya, tas baru loh, tas ini loh. Baru dia main mid. Drian berapa season main mid? Udah Dri, saatnya farewell lah kayak gua. Oke deh. GG Evos. Gua kira 2-0, coy, 2-1, Mas Rio. Thank you, coy.